Okay, hi guys, and welcome to my channel. So hari ni ada barang baru sampai daripada Shopee from Guangdong, China. China. Okay, so kita akan unboxing barang yang aku baru dapat ini. So jom. So aku ada aku punya pisau unboxing aku. So kita akan unboxing. Alright. So apa yang aku beli hari ini adalah soundbar untuk aku punya TV 30 inci je. Aku ni, so aku jumpa dekat Shopee. Yalah, sale, bukan sale lah. Waktu COVID-19 ni, PKP ni, so jadi aku lebih menekankan diri aku untuk duduk rumah dan berbelanja melalui online. So apa ni? Cuma wrapping good. Ada apa ni? Apa dia bagi? Batang besi ni, aku tak tahu apa function. Oh, cik ada berus pai. Dapat bag. Dalam bag ada apa? Ni tak ada apa. So bagi berus. Ini adalah soundbar. Tu aku punya. Yes. Ini kalau tak silap aku, dia punya size adalah 550mm bersamaan 55cm. Okay, kat ni, wah, ni soundbar dia size okey lah, nice lah. Ada apa yang ada kat atas ni, ni kita buka je terus ni. Plastik, oh, guys, tengah bunyi plastik. Woo, nice baby. Woo. So apa yang ada kat atas ni, ada power, ada home, play, pause, plus minus. Belakang dia bagi micro USB, slot SIM card, jack, lepas tu charging port. So dia ni Bluetooth speaker soundbar. So ni kita tak sebut dulu apa lagi kita dapat. Okay, ni semua kabel-kabel lah. So aku rasa nak terus pasang kat TV aku ni. So jom kita try pasang kat TV. Okay, ni daripada sini eh. Okay, so dah selesai. Ni aku tinggi kan. Rasa tak dihargai, tutuplah mata. Okay, cun. Cun. So dah siap aku punya speaker ni. Jangan, nanti aku nak adjust, kasih cun-cun, lepas tu dah boleh pakai macam biasa. Okay, so ni aku dah siap pasang semua. Ni cable management. Yang ni sebabkan kedai punya PS4 yang aku pinjam daripada aku punya ni game house. Okay, so aku connectkan dengan aku punya ni 3.5 jack yang connect dengan speaker ni, soundbar 550mm dekat Shopee. Nanti mungkin link aku akan letak kat bawah, link aku akan letak dekat description bawah. So so far aku tengok quality, build quality speaker ni not bad. So tak ada masalah apa-apa buat masa ni lah. So aku harap ni pun biasa lah, benda murah.
So aku beli kalau tak silap aku dalam lebih kurang range shipping semua bagai lebih kurang 80 lebih kurang RM80 siap shipping. So, dia ada saiz lagi kecil sikit. Kau boleh tengok dia 300 mm dengan 550. So aku ambil 550 besar sikit lah. Tak adalah besar mana tapi not bad lah. Speaker pun boleh bluetooth, boleh radio, boleh volume up, volume down. Lepas tu boleh pakai macam-macam. So boleh nak tutup. Ini sebab aku connectkan dengan aku punya plug kat situ. So senang lah untuk aku main dekat TV ni. So guys, jangan lupa share and like kalau rasa video aku ni bermanfaat. And jangan lupa subscribe aku punya YouTube channel Faiz Popeye ataupun FP Studios aku. Banyak lagi konten-konten yang aku dah keluarkan dekat sini. So just korang tengok. Kalau rasa berminat, subscribe and share dekat kawan-kawan kalau rasa video ni bermanfaat untuk korang check out di waktu ketika PKP ni. Dan itu guys, stay at home and stay with me. And I see guys on my next video. Ciao. Apa-apa pun. Terima kasih.